bikin panas saja kau Tarwan, mentang-mentang dapat daging. Bu, bu, itu siapa bu? Ada apa pak? Itu siapa? Lapar sekali. Orang-orang sedang bahagia memasak daging, Nek. Nenek masa sedih? Kira-kira Nenek sedih kenapa ya, Nek? Mantap banget ini. Enak ya, dapat daging. Kurang asem. Diam-diam Tarwan dapat daging. Kenapa dia nggak bilang-bilang sama aku? Padahal dari kemarin, aku pengen banget daging kurban. Memang dasar kau Tarwan pelit. Dapat daging nggak bagi-bagi sama aku. Alhamdulillah, dapat daging kurban. Akhirnya, selama penantian setahun, aku bisa makan sate. Mwah, mwah. Ya walaupun setahun sekali sih dapat daging. Kau bikin ngiler aku saja Tarwan. Awas saja kalau satenya sudah matang. Kalau sampai aku tidak dibagi, akan ku cewer kupingmu. Mak Lampir sudah dapat daging belum ya? Kira-kira seandainya Mak Lampir tidak dapat daging, kalau lihat aku makan sate, pasti dia iri. Ya mudah-mudahan aja Mak Lampir dapat daging deh. Orang tahun kemarin aja kurban 2 sapi, masa gak dapat daging? Kan wagu. Enak sekali kau Tarwan. Enak-enakan iris-iris daging di atas penderitaanku. Aneh sekali. Kenapa Tarwan dapat daging sedangkan aku tidak? Sangat membagongkan. Tinggal disindikin deh. Setengah kilo saja, aku tidak mendapatkan daging kurban tahun ini. Mantap cuy. Pasti enak banget ini. Dicampur cabe, kecap, sama bawang. Diuber. Mantap. Ngecek kau Tarwan. Bikin ngiler aku saja ngomongnya. Mudah-mudahan Mak Lampir juga makan sate nih. Makan sate gundulmu. Dapat daging tidak? Dah, jadi. Awas saja kau Tarwan. Kalau sampai aku tidak dibagi satenya, akan kucabut kumismu. Kayak ada orang di belakang ya. Tapi nggak kelihatan. Tapi ada suara juga. Ah, bodoh amat. Kurang asem. Ternyata tajam juga kuping si Tarwan. Bisa mendengar omongan aku di belakang. Sepertinya kayak suara Mak Lampir. Wah, saya tahu ini. Pasti Mak Lampir lagi ngintip ini. Lagi ngintip aku makan sate. Ya. Saya punya ide ini.
apa yang dilakukan sama Tarwan. Sepertinya dia tahu kalau aku di belakang. Saya panas-panasin aja biar ngiler dia malampir. Enaknya makan sate. Nikmat banget kalau dimasak ini, apalagi dibakar. Rasanya gurih, nikmat. Pokoknya mantap deh. Santoloyo, awas saja kau kampret Tarwan. Biar panas dia. Sampai ngiler kamu, Mak. Ini apalagi kalau dicampur kecap, tomat, sama bawang. Rasanya lebih mantap dah pokoknya. Bikin panas saja kau Tarwan, mentang-mentang dapat daging. Aku pergi saja ah, mendingan. Daripada di sini diintip malampir, bisa-bisa daging saya diambil lagi sama malampir. Dasar kampret Tarwan, tidak ada ahlak sama sekali. Ngiler-ngiler kamu, Mak. Kabur. No. Ya Tuhan, begini banget nasib aku. Kepengen sate malah dipanas-panasin sama si Tarwan. Harus di mana lagi aku mencari daging kurban untuk disate? Maafin Tarwan, Mak. Tarwan gak bisa bagi dagingnya ke Mak. Soalnya ini daging mumungan, Mak. Lapar sekali perut aku. Bu, itu siapa, Bu? Ada apa, Pak? Itu siapa? Lapar sekali. Kasiannya, Pak, kita tolong saja, Pak. Bu, kira-kira dia kenapa ya? Nenek kenapa, Nek? Kok dari tadi saya lihat, sepertinya Nenek sedih sekali. Ini hari raya Idul Adha loh, Nek. Orang-orang sedang bahagia memasak daging, Nek. Nenek masa sedih? Kira-kira Nenek sedih kenapa ya, Nek? Barangkali aku bisa bantu, Nek. Benarkah? Aduh, ya benarlah, Nek. Katakan, Nek. Nenek kenapa? Kok bisa sedih kayak gini? Iya, Nek. Katakan saja, barangkali aku bisa bantu Nenek. Insya Allah, kami bisa membantu Nenek. Benar, Nek. Katakan saja, Nek. Baiklah. Bolehkah aku meminta daging sapi di sate? Dengan senang hati, Nek. Mari kotaku. Ayo, Nek. Asik, makan daging sate, makan daging sate.